Ini lihat, uang ini saya tidak potong, ini ada 1000-1000 juga ada, ini saya bawa langsung saja. Jadi saya bawa 1000 langsung ke sini saja. Jadi tidak boleh ada perkelahian lagi, ada 1000 rupiah ada ini. Banyak ini 1000 ini. Yang saya tadi sebut ekor-ekor itu sudah, ini ada ini. Jadi uang ini itu harus distribusi untuk 9 distrik di sini, wilayah. Uang ini tidak boleh ada yang memotong-potong lagi. Kami ada lengkap, administrasinya ada lengkap. Jadi ada Bank Papua, ada BPMK, ada jublik pengisian ini. Draft ini isi sesuai dengan ini, ada petunjuk. Tidak boleh keluar dari draft ini. Ini ada petunjuk, harus isi, dan ini yang semuanya. Uang ini saya sudah memiliki rekening di Bank Papua, 517 kampung punya rekening sudah ada ini. Slipnya kalian tanda tangan di sini. Cuma karena kalian ambil di sandangan, saya potong, jadi saya bawa langsung saja. Supaya masyarakat yang belum pernah lihat uang, kalian lihat juga. Saya dengan Pak Wakil Bupati kami dari kampung. Jadi kami uang ada langsung saja. Kami tidak mau potong untuk uang Bapak Ibu. Terus kalau laporan ini bagus, bulan Oktober saya bawa uang seperti ini lagi ke sini lagi. Ini sekarang bulan berapa? Oktober ini saya cepat akan kami bawa lagi. Cepat. Tanggung jawab cepat selesaikan. Tahun depan satu desa 1.200.000.000. 1 desa 1.200.000.000. Jadi akan bawa ke sini lagi. Seluruh Yaukimo tidak akan potong lagi. Saya mau bawa ke sini. Nanti ini saja. Saya mau tanya, selama 10 tahun lihat uang begini ada atau tidak? Jadi segera buat laporan baik-baik, bulan Oktober saya turunkan uang lagi ini. Buat laporan berikut lagi, tahun depan bulan Maret itu turunkan uang lagi. 1 desa 1.200.000.000. Jadi pembagian ini uangnya sekarang buta di kampung, bukan di kota. Sehingga Bapak-Bapak Kepala Kampung dengan timnya sudah laporkan dokumen ini disiapkan membantu untuk proses pencairan uangnya ke tahap kedua. Supaya itu lebih bagus. Sehingga Bapak-Bapak, dokumen kita sudah lengkap. Tinggal pengisian saja. Kalau di antara ini, satu desa belum ada, tidak boleh terima uang. Itu bawa ke Yaukimo di bank, kasih masuk lagi. Nanti desa pergi ambil. Tidak boleh terima lagi, karena untuk membuat laporan. Kalau tadi sampaikan desa yang masalah, bagi dua. Tahun depan, pemilihan kepala kampung secara serentak. Jadi, Bapak-Bapak Kepala Kampung sekarang baik-baik di masyarakat sini kembali lagi. Ya. Jadi baik-baik lagi, supaya pilih lagi kembali lagi begitu. Kalau ada yang bawa keluar uang dari sini itu umurnya pendek, tidak akan pilih lagi. Jadi, ya cepat baik-baik supaya bisa pilih kembali tahun depan pemilihan kepala kampung satu hari serentak secara keseluruhan seluruh Yaukimo akan pemilihan. Sekarang tidak boleh ada masalah saya SK lama, SK baru, jangan, uang bagi dua saja. Kan kalian satu kampung. Tidak boleh bersoalkan lagi. Supaya lebih bagus. Uang saya bagi ini harus mengucap syukur kepada Tuhan. Harus terima lagi, jangan bawa-bawa lagi. Kan tadi kan hamba yang berdoa tuh. Ya, jadi harus terima lagi di gereja supaya kita bawa uang lebih banyak lagi.
supaya itu lebih bagus. Itulah sebabnya uang yang ini bawa secara keseluruhan, tadi saya sudah bilang 33 miliar lebih itu yang saya sebut itu, ini sudah namanya 30 miliar lebih itu. Orang bilang 1 miliar itu sudah, satu plastik ini namanya 1 miliar. Yang ini namanya 2 miliar itu sudah ini. Jadi supaya lebih bagus. Ya. Ya.